Assalamualaikum. Dah macam dah lama sangat tak buat FB live kan. So jadi hari ni cuba cari masa lah. Sebab nak ingat nak buat pagi, nak hantar anak pergi asrama. Lepas tu apa tadi? Lepas hantar anak asrama balik, fikir tak boleh ni, banyak soalan yang masuk. Jadi saya fikir cara saya adalah bila soalan terlalu banyak masuk, saya akan segera buat FB Live. Sebab FB Live ni lebih mudahlah untuk menjawab soalan-soalan tuan-puan. So, jadi cara paling mudah, cara paling cepat adalah untuk jawab soalan tuan-puan adalah melalui FB Live. Ini cara paling mudah yang saya akan buat lah. Okay. So besok dah nak masuk kerja, malam ni apa? Malam ni ada meeting G100 lah, so banyak aktiviti-aktiviti yang dalam kepala nak kena settlekan kan. So bagi yang tanya saya hari itu, dia tanya tentang perbezaan antara ASB dan juga emas . Of course main topik kita akan cakap tentang macam mana cara kita nak kurangkan gaya kita supaya kita kekal kaya. Tuan-puan, kita ni marhin tau. Kita bukannya lahir dalam kerabat diraja ke, bukan lahir dalam dulang emas ke. Mak ayah kita orang biasa, kita tak warisi harta yang banyak. Kita pun tak kahwin dengan apa, anak menteri ke tak. Kita ni orang biasa-biasa. Jadi kenapa pentingnya orang biasa macam kita sangat berhati-hati dalam menguruskan kekayaan adalah sebab kita sebolehnya tak nak jatuh miskin, tuan-puan. Ini penting . Selalu dalam konsep kewangan yang saya, prinsip asas yang saya pakai, yang guru saya ajar saya adalah tidak menjadi kaya. Menjadi kaya tu penting, tapi tidak menjadi miskin jauh lebih penting. Ini yang kita nak tekankan, kenapa perlunya kita hidup di bawah kemampuan. So jadi berbalik pada soalan, apa beza ASB, simpanan ASB dengan emas? Tuan-puan, simpanan ASB sebenarnya adalah simpanan dalam bentuk RM. So bila tuan-puan masuk ke dalam MyASNB RM100, dan sistem dalam MyASNB akan merekod RM100 sebab dia simpan duit. Untuk orang yang belum tahu, yang duk tanya PIDM kan, PIDM dia cuma cover bank dan juga takaful, tapi ASNB adalah unit trust sebenarnya. Ramai yang tidak tahu ASB adalah salah satu daripada unit trust, tuan-puan. Dia salah satu daripada unit trust. So jadi bila kita letak duit dalam MyASNB RM100, dan sistem akan merekod RM100. So waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam, terima kasih sebab bersama saya. Saya gembira lah walaupun petang-petang ada juga orang nak stay untuk kita belajar sama-sama. Okay, so jadi MyASB dia merekod dalam bentuk RM. 100 kita simpan, 100 dalam sistem. Tetapi akaun emas GAP, simpanan emas, dia merekod dalam bentuk gram. Sebagai contoh, hari ni harga RM250. Formula dia begini, tuan-puan. 100 bagi dealer-dealer saya yang tak tahu cara nak explain kat prospek, boleh tag diorang untuk diorang belajar formula ni. Bagaimana kita nak kira gram dalam bentuk akaun emas GAP? 100 kita bahagi dengan 250 harga hari ni, dan kita akan dapat 0.4 gram. Ini cara kita nak merekod bagaimana sistem MyGAP ataupun sistem akaun GAP emas, dia merekod emas. So jadi kalau 100 simpan di ASB, dia akan tertulis 100. Kalau dalam akaun emas GAP 100, dia akan catat sebagai 0.4 gram. Katakanlah selepas tuan-puan menabung 0.4 gram tu dalam sistem 0.4 gram kan, tahun depan harga emas dia naik mendadak jadi RM100 bernilai mungkin 0.3 gram, dalam sistem akan kekal 0.4 gram yang sama, tuan-puan. Sebab apa? Sebab emas ni dia macam kita, kalau akaun emas GAP dia sama macam kita beli emas fizikal. Sebab dia akaun patuh syariah. Bila akaun patuh syariah, jadi dia akan merekod, dia akan merekod kata berapa gram kita, dan gram itu tidak berubah-ubah, sama macam tuan-puan beli emas kan. Sebagai contoh, emas ni 10 gram, saya selalu tunjuk gold bar. Kalau empat segi, senang formula dia, empat segi gold bar. Kalau bulat adalah dinar lah. So jadi senang je, dinar gold bar apa beza dia? Sama, dia tak ada perbezaan apa-apa kecuali bentuk. Ketulinan dia sama, spread dia sama mengikut berat, dia punya value emas pun sama mengikut saiz dan berat, mengikut berat. Tapi cuma bentuk dia saja berbeza. Ada orang dia suka bulat, belilah emas bulat. Kalau orang suka empat segi, beli emas empat segi. So jadi itu perbezaan salah satu daripada antara ASB dan juga emas. Nombor dua, orang tanya saya,
Perbezaan yang seterusnya adalah berapa apa untungnya simpan emas berbanding simpan dalam ASB. Nombor satu, tentulah kalau tuan-puan simpan duit, bila tuan-puan dapat dividen walaupun sikit, nafsu manusia duit dicipta untuk belanja, tuan-puan akan keluarkan juga walaupun sikit. Kalau dalam 10,000 penyimpan, mungkin ada dalam kurang daripada 5% yang akan kekalkan dividen secara konsisten beberapa tahun. Tapi kalau kita simpan emas, kita tidak ada dividen dan kita tidak akan sentuh. Okey, itu nombor dua lah perbezaan dia. Emas tidak ada dividen, tuan-puan. Kalau mana-mana pendidik emas datang, kata jom simpan emas, kita bagi pulangan modal, kita bagi pulangan dalam bentuk bulanan ke mingguan, saya berani jamin emas itu adalah emas scam. So, tuan-puan tolong lari jauh-jauh. Jangan terlibat dengan scam. Sebab macam saya katalah, jangan tamaklah, sebab tidak ada pelaburan dekat dunia ni yang tidak memerlukan volume dan masa. Sebab itu, walaupun tuan-puan simpan ASB, tuan-puan tak akan kaya kalau ada RM100 tau. Sebab tuan-puan tidak ada volume. Sama juga dengan emas. Kalau tuan-puan simpan emas, tuan-puan tidak akan kaya kecuali tuan-puan ada volume. Contoh, kalau ada 1 gram, ada tak emas 1 gram? Oh, ada, Alhamdulillah. So, kalau emas 1 gram, sebagai contoh ini emas 1 gram. Emas 1 gram, tuan-puan ada emas 1 gram. Dulu emas 1 gram harganya RM180, RM170. Sekarang hari ini harga 1 gram RM250. Tuan-puan berapa puluh ringgit kenaikan, tuan-puan tak akan kaya. Sebab itu dalam pelaburan, tuan-puan perlukan dua. Sama ada baik emas ataupun ASB. Iaitu tuan-puan perlukan volume, jumlah yang banyak. Kalau emas, minimum dalam tim saya, kita didik tuan-puan tolong ada minimum 200 gram. Kenapa saya selalu tekan 200 gram, 200 gram, 200 gram? Sebab 200 gram ni cukup untuk kita memulakan kehidupan baru. Saya ni orang yang jenis paranoid. Saya selalu terfikir, kalaulah seorang wanita itu dia kehilangan suami, dia kehilangan tempat bergantung, dia perlukan rumah baru untuk tinggal, 200 gram tuan-puan dalam bentuk emas insya-Allah cukup. Nombor tiga, ada orang dia bandingkan ASB dengan banding emas dari sudut pulangan. Tuan-puan, kalau kita tengok pulangan ASB saban tahun, ini data, ini fakta, tuan-puan boleh search, tuan-puan boleh cari maklumat ini, sebenarnya pulangan ASB semakin merosot. Dan malah kalau orang yang buat ASB loan, ASB financing kita panggil, tuan-puan kena bandingkan juga dengan nilai interest yang kita bayar dekat bank. Keuntungan dia sangat nipis sekarang compare dengan 15 tahun lepas, sebab pulangan ASB hari ini semakin menurun. Tetapi pulangan emas sejak beberapa tahun trend kebelakangan ini, maybe macam 15 tahun ni, dia naik turun, dia cuma turun adalah 2-3 kali, tapi secara puratanya harga emas naik setiap tahun. Saya baru buat posting tadi di dalam saya tak peganglah pula emas 20 gram ni, tapi saya nak tunjuklah sebagai contoh kan, 20 gram nilai masa saya beli pada tahun penghujung 2018, emas 20 gram sama macam ni tuan-puan, cuma berat dia 20 gram. Nilai dia adalah 3380 masa saya beli tahun 2018. Hari ini kalau jual 4589, dalam tempoh 26 bulan pulangannya adalah 35.76%. Kalau saya letak di dalam ASB, nilai yang sama 3380 selepas 26 bulan, kalau tuan-puan pandai guna financial calculator, kita orang kewangan kita kena tahu guna financial calculator. So, pulangan selepas 26 bulan adalah 3737 tuan-puan. So, banding tadi simpan emas kita dapat nilai 4500 selepas 26 bulan. Simpan wang tunai kita dapat 3737. Okey. So, jadi bila pulangan dividen tahunan ini semakin tidak mampu defeat inflasi, itu memberi gambaran betapa bahayanya kekayaan kita. Macam yang saya selalu cakap, sebolehnya kita nak kekayaan kita di dalam kawalan kita. Sebab itu, tuan-puan, jangan tolak ASB. Ini disclaimer, sebab saya pun penyimpan ASB. Kalau saya pernah tunjuklah dulu, saya tak tahu kat mana dah. Buku ASB saya tuan-puan, lebih usia dia lebih 20 tahun sebab mak saya simpan daripada saya sekolah dulu. Maksud mungkin 30 tahun lah, umur saya 39 kan. Mak saya dia simpan
akaun SB dekat kami anak-anak daripada dulu dan juga simpan emas. So dua benda yang ibu saya buatlah. So jadi buku tu masih ada dengan saya. Saya bersyukur dapat ibu yang ada kesedaran kewangan terhadap anak-anak lah. Maksudnya walaupun mak kita ni bukanlah berpelajaran tinggi macam kita zaman hari ni, tapi disebabkan kesedaran itu saya faham SB juga penting. Untuk apa tuan-puan? Untuk dana cemas sekitar satu, mungkin satu bulan ataupun mungkin hingga tiga bulan. Maaf saya nak ambil barang. Mungkin dalam satu hingga tiga bulan. Tetapi kalau untuk long term saving, untuk yang tiga bulan ke atas, enam bulan ke atas, malahan kalau lima tahun ke atas simpanan yang tuan-puan tak fikir nak guna, tuan-puan memang kena simpan dalam bentuk dua. Sama ada hartanah ataupun emas tuan-puan. Tapi saya faham bukan semua orang mampu beli hartanah. Sebab hartanah mana ada jual satu square foot? Tak ada. Orang tak jual satu square foot, satu persegi tu kan. Orang tak jual, hari ni ada RM20 nak ambil satu kaki persegi RM20 beli. Tak ada. Tak ada orang jual rumah macam tu. Orang jual rumah sebuah-sebuah. Bila sebuah tuan-puan, modal membeli hartanah sangat mahal. Jadi tuan-puan boleh beli emas. Sebab emas juga aset fizikal. Kalau tuan-puan adalah peminat tegar Robert Kiyosaki, tuan-puan faham. Kata, hanya emas kekayaan yang dikeluarkan daripada rekod kewangan. Apa maksudnya? Maksudnya kalau tuan-puan simpan emas, tak ada siapa pun tahu, kata tuan-puan ini memiliki berapa jumlah kekayaan. Ini best tuan-puan. Ini best. Dan yang seterusnya, kalau tuan-puan nak simpan hartanah, kalau berlaku dalam situasi yang ekstrim, macam peperangan ke, ekonomi down ke, perubahan polisi ke, rumah tu tuan-puan tak boleh alih. Saya ada rumah yang agak jauh daripada tempat tinggal saya, iaitu satu di tepi pantai dekat Pahang, dekat pantai timur. InsyaAllah saya akan share gambar dia. Saya berjaya beli rumah impian saya lah dekat tepi pantai, suami yang belikan. So saya itu satu dekat Pahang, yang paling jauh juga dekat Bangi. Saya ada satu unit rumah yang jauh dari tempat tinggal. So jadi ya, kalau dalam situasi-situasi yang sukar, saya tak boleh alih rumah saya tuan-puan. Tetapi emas berbeza sebab emas dia high mobility. Tuan-puan boleh alihkan emas pada bila-bila masa. So jadi itu yang best tentang emas. Maksudnya kalau berlaku situasi ekstrim, simpanan emas kekal ada dan saiz dia sangat kecil tuan-puan. Macam hari ini 10 gram, subhanallah terbalik. 10 gram ni kan tuan-puan, tuan-puan boleh simpan dekat dalam tangan macam ni je. Nilai dia 5,000. Kalau duit kita pegang segenggam tak boleh ni, tak boleh nak genggam duit 5,000. Tapi kalau emas dia macam ni. So jadi bagi orang yang masih ada mindset, oh simpan SB best sebab dapat dividen, tuan-puan, kalau tuan-puan betul-betul buat perincian, pengiraan yang sangat terperinci, tuan-puan akan nampak kata sebenarnya trend dividen dah semakin menurun. Sekejap ya, saya baca komen. Tuan Sid Putra Khairi kata, baru cancel RM50,000 kat Lopo sebab tak larat top up. Faham. Faham sangat Tuan Sid Khairi. Sebab apa? Sebab mungkin Tuan Khairi guna konsep rolling. Bila kita guna konsep rolling, berisiko besar ada ASBF adalah Tuan kena top up. Duit tak cukup maksudnya pulangan yang ASB bagi tak boleh cover dengan hutang dekat bank. Sebab itu tuan kena terminate. Saya rasa tak salah, itu tindakan yang bijak. Setidak-tidaknya tuan dapat surrender value. Surrender value tu tuan boleh invest ke cabang lain lah. Kalau tanya saya, tiga ni saya memang cakap jangan tolak lah, iaitu ASB boleh simpan secara biasa, simpan manual, tak payah buat ASBF. Sebab kita tahu kata orang yang guna teknik rolling untuk SBM dah tak sesuai sebab tuan-puan kena tuan-puan kena ni, tuan-puan kena apa? Top up duit hujung tahun kan, bila dividen dapat, oh duit dividen tu tak cukup. Kalau dulu cukup, jadi boleh cover hutang bank. Hari ini tak cukup. So jadi apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan boleh terminate sijil itu, sijil SBF itu. Bank akan bagi tahu surrender value berapa dia pulang kat kita, ataupun kalau jumlah tu tak cukup, kita yang kena bayar kepada bank yang perbezaan hutang dengan yang kita dah bayar lah. So salah satulah, sama ada kita bayar bank atau bank bayar kita. So selepas itu tuan boleh menabung sikit-sikit dalam akaun dalam akaun ASB dalam akaun ASB tuan-puan boleh menabung sikit-sikit, tapi tuan-puan dah boleh mula tukarkan kekayaan kepada emas. Okay,
Okey, Puan Lina kata assalamualaikum, lama tak join kelas Puan. Waalaikumsalam. Mak saya pun rindu, lama tak buat FB live, memang rindu sangat. Rindu nak membebel. Sebab saya punya concern adalah saya rindu nak membebel kepada kawan-kawan saya, sebab saya risau kalau saya tak membebel nanti sekarang ASB 2 baru keluar kan. Tuan-puan tahu tak nak buat apa dengan sijil ASB 2 tuan? Atau puan, tuan-puan ada buat perbandingan tak? Dan tuan-puan ada apa yang tuan-puan buat dengan pulangan tahunan yang ASB 2 bagi tu kan? Apa yang tuan-puan buat kan? Jadi bila saya risau sebab tu saya buat FB live ya. Terima kasih Puan Lina. So jadi itu adalah beberapa perbandingan di antara ASB dan juga emas. Sayang minta akhir ni. So antara perbandingan emas dengan ni eh. So Syahir, Tuan Syahir Ghani kata sama, dividen tak mampu nak rolling insurance eh. Dividen tak mampu rolling insurance. Okay, so jadi sebab itu kalau simpanan emas dia macam ni tuan-puan. Bila tuan-puan buat ASBF, pinjaman ni jangka panjang. Mana ada orang buat ASBF 5 tahun? Kalau orang tu buat ASBF 5 tahun, saya tahu dia tidak ada ilmu eh. So jadi sebab itu tuan-puan buat ASBF jangka panjang. Mungkin 20 tahun, 30 tahun ni, sekarang dah ada 35 tahun. Kenapa ada produk 35 tahun? Sebab dia nak rendahkan kadar bulanan supaya tuan-puan nampak pulangan dividen tu akan lebih daripada bayaran ansuran. Tetapi secara amnya menabung emas, kita ada juga konsep simpanan paksa bagi orang yang memang kena ada komitmen baru boleh simpan emas. Tuan-puan boleh buat EPP, Easy Payment Purchase Syariah. Syariah Easy Payment Purchase. Maksud dia patuh syariah. Tuan-puan lock harga. Sebagai contoh hari ini, harga katakan 10 gram 2,500. Tuan-puan lock harga ni, tuan-puan boleh bayar sama ada 4 bulan atau 10 bulan. Saya ada seorang kawan saya, Anita. Ada kat sini tak Anita? Anita ni kawan saya masa saya belajar, masa saya bekerja dekat Subang dulu. Dah 15 tahun kawan saya. Lepas tu dia pindah ke Kelantan. Kawan yang sangat baik tuan-puan. Sebab itu kawan-kawan saya semua kawan saya lama. Sebab dia orang tahu Kak Lopo ni memang mulut jahat, suka membebel, tapi hati subhanallah sangat sayangkan rakan-rakan. So dia ni ada masalah berniaga duit bocor, berniaga duit bocor. Jadi saya bagi tahu dia, look Anita, kalau Anita simpan duit dalam akaun gap tidak berkesan cara begini, jadinya Anita kena buat apa? Anita kena buat EPP. Maksudnya ada monthly commitment, bayar bulan-bulan, dah cukup saja 10 bulan, ambil emas di tangan. Okey, nampak? So cukup 10 bulan, ambil emas di tangan. Ada orang dia kata tak nak kak, saya nak buat EPP yang cepat. Cukup saja 4 bulan, sebab EPP ada 2, 4 bulan atau 10 bulan. Bayar ansuran 4 bulan, collect emas di tangan dan buat lagi. Orang buat paksa EPP ni tuan-puan, dia buat yang 4 bulan ni, setahun dia buat 3 kali. So setahun dia ada 3 jongkok emas. So seronok tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita mengeluarkan kekayaan kita di dalam rekod. Tak ada orang tahu. Tak ada orang. Okey, Kak Mazini cerita, Kak Mazini ni cicit saya kan dalam bisnes eh. So Kak Mazini cerita ada 20 gram yang sekarang dah tak pinjam duit orang dah sejak ada emas. Alhamdulillah Kak, memang macam tu tujuan kita simpan emas sebab kita tak nak bila kita susah kita menyusahkan orang. Okey, kita masuk topik asal. Ada siapa nak tanya lagi tak perbezaan antara ASB dan juga emas? Ada tak? Kalau ada boleh ni sebab kita dah nak masuk ke main topik eh. Bila kita tak mau lama sangat sebab saya faham hari ni hari Ahad, semua orang nak bersama keluarga kan. So jadi saya dah tunjuk comparison perbandingan di antara ASB dan juga emas. Tuan-puan buat keputusan. Sebab apa? Syarat untuk kita simpan emas, syarat untuk kita simpan emas adalah tuan-puan kena ada juga minimum at least 1,000 cash untuk kegunaan harian. Kita tak nak lah nanti baru ada 1 gram dah nak jual. Kita tak nak macam tu. Kalau kita pendidik emas yang berilmu, kita tahu cara begitu tidak akan membuatkan tuan-puan kaya. Sasaran saya, bila tuan-puan menabung, saya nak tuan-puan kaya. Saya nak tuan-puan buat betul-betul. Kalau macam saya kata, kalau tim saya memang 200 gram. Itu minimum tuan-puan. Minimum ada yang simpan berkilo-kilo. Okey, Puan Roses kata, assalamualaikum, baru kena PJ tahun ni terus grab package dealer dengan saya. Alhamdulillah, jangan tunggu dah. Semakin tunggu, semakin ketinggalan. Eh. So, Encik Saiful kata melalui EPP tak sangka ada lebih 100 gram. Betul. Melalui EPP, EPP ni monthly commitment. Bila tuan-puan simpan, bayar bulan-bulan ikut jadual kan. Lepas tu tuan-puan dapat collect emas atau sekarang dah boleh buat gold in transit ataupun dihantar ke alamat kita. Tiba-tiba tuan-puan dah pegang ni, saya jamin tuan-puan akan semakin ketagih. Sebab simpan emas ni satu bahaya dia adalah dia membuatkan manusia menjadi tamak. So itu, sebab itu Allah sebut banyak kali dalam Quran tuan-puan.
Sebab emas ni memang dia jahat tau. Dia menjadikan kita semakin kedekut dan semakin tamak. Sebab itu tuan-puan kena ada akaun emas gap tu. Saya cakap, ada akaun emas gap dulu. Ada orang tanya, macam mana nak buat pendapatan melalui public gold. Saya cakap dekat dia, tuan, puan yang dihormati, buka dulu akaun emas gap. Sebab bagi saya, saya tak nak tuan-puan terkejar-kejar nak jadi dealer tapi tanpa ilmu. Okey, yang penting adalah dengan ilmu lah. Bila tuan-puan berilmu, maka tuan-puan dah yakin dengan ilmu emas, dah faham konsepnya, tuan-puan barulah boleh jadi dealer yang berilmu dan boleh mendidik orang, insyaAllah. So jadi Tuan Syahir tanya, nak minta pandangan puan, patut tak cancel ASBF RM90,000 sebab tak mampu bayar hutang? Asas dia kena bayar, Tuan Syahir. Kalau tak mampu, hapuskan hutang. Okey, ini asas. Dia tak kira ASBF ke apa ke, hutang wajib kena bayar. Okey, hutang ASBF ni okey lagi, dia tidak seteruk personal loan. Sebab personal loan tak ada cara untuk kita terminate, tapi ASBF kita boleh terminate. Jadi kalau tuan di tahap yang sampai makan tak boleh, nak menabung tak boleh, nak sampai pening kepala bila gaji, tuan boleh terminate ASBF. Ini saya cakap tanpa prejudice, tanpa bias, sebab saya sendiri pun penyimpan ASB. Tapi saya nak bagi tahu tuan, sepatutnya kita nak berhutang, kita kena bayar hutang. Jangan sampai kita terdesak, sampai tak boleh bayar, rasa dia sesak sangat, rasa nak marah dekat ejen, kita terminate. Tapi kena pastikan ansuran tu, kalau sebelum ni mampu bayar, sebagai contoh RM90,000 lebih kurang RM500, lebih kurang RM400 lebih, tuan tuan Syahir Ghani, RM450 macam tu, tuan-puan bayar RM450 dan kemudiannya adalah tuan terminate dan tuan guna yang setakat tuan perlu. Contoh tuan perlu RM250, yang RM200 lagi adalah tuan boleh terus menyimpan. Apa pilihan tuan ada? Tuan boleh menyimpan di akaun emas cap secara konsisten, insyaAllah. Bila tuan dah jadi dealer yang berilmu nanti, sebenarnya tuan takkan nak buat RM2,000 sebulan, bukan mustahil tuan. Sebab saya pernah jumpa orang yang buat sampai beratus-ratus ribu melalui perniagaan public gold. Beratus ribu ni sebulan, tuan-puan. So, jadi sebab itu jangan takut dengan public gold, daftar dulu account, nanti tuan-puan akan nampak betapa sebenarnya best sangat kalau kita ni rajin. Yang penting kena rajin lah kan, tak boleh lah kalau malas baca, kalau malas bertanya cikgu, kalau malas nak timba ilmu, tak boleh lah, macam tu akan lambat. So jadi saya nak pergi dah ke main topik. Saya dah tengok soalan macam dah tak ada. Okey, macam mana cara untuk kita hidup di bawah kemampuan? Saya nak tanya sini, siapa dekat sini yang simpan duit, bukan simpan duit, maksudnya dia dapat gaji setiap bulan. Gaji tu kita guna, betul. Tuan Syahir kata betul, RM494 sebulan. Saya boleh agak sebab saya pemain ASBF masa saya muda dulu, Tuan Syahir. ASBF tool pada zaman saya 15 tahun lepas sangat-sangat powerful. Tapi hari ni saya terpaksa menelan hakikat nak cakap juga benda ni, kata this is not the suitable time anymore lah untuk rolling punya strategi atau player lah, Tuan Syahir. So betul, saya betul sebab saya tahu agak-agak berapa. So jadi tuan-puan, siapa dekat sini yang gaji dia, bila dia dapat gaji, dia dah settlekan semua perbelanjaan, kos dia semua, tiba-tiba dia ada lebih 50% gaji. Sebagai contoh, gaji tuan RM5,000. Banyak sangat ke? Okey, RM3,000. Gaji tuan puan RM3,000 dan habis bayar-bayar-bayar bil semua, ada lagi lebih RM1,500. Berapa ramai yang macam ni? Tak ramai kan? Sebab apa tuan puan? Sebab kita sebenarnya dah buat silap kewangan. Sebab kita sebenarnya dah berbelanja lebih dari kemampuan. Sebenarnya hidup yang paling bahagia adalah bila kita dapat berbelanja 50% sahaja daripada jumlah pendapatan kita. Maksimum So jadi apa yang saya nak cakap adalah, tuan puan bermula hari ini, kalau tuan puan belum lagi di tahap dapat gaji lebih 50%, tuan puan kena semak semula perbelanjaan. Kalau yang berkahwin, sila buka buku, buka rekod dengan pasangan. Saya selalu galakkan kena ada komitmen suami dan isteri, tuan puan. Sebab apa? Sebab dengan komitmen perbincangan suami isteri, keadaan lebih baik.
Okey, so Tuan Sulaiman kata 30%. Maksudnya apa Tuan Sulaiman? Tuan Sulaiman kena cari lagi macam mana nak dapat 50%. Sebab apa saya nak cadangkan lebih 50%? Sebab Kak Lopo memang rejim keuangan dia sangat ketat. Saya memang jenis yang kedekut piang. Daripada dulu saya selalu fikir macam mana kita nak buat income kita ni lebih 50%. Jadi Tuan Sulaiman, apa Tuan Sulaiman kena buat sekarang? Yang pertama, Tuan tolong senaraikan apa perbelanjaan dan dekat mana kos paling banyak. Tuan Puan kena kenal pasti. Dekat mana kos gaji yang paling banyak? Itu nombor satu. Nombor dua, tengok rumah yang Tuan Puan diami sekarang, bayaran ansuran dia lebih tak dari 15%. Sepatutnya rumah yang kita diami, macam saya kata tadi, kalau Tuan Puan follower Robert Kiyosaki, rumah kediaman adalah liability, dia bukan aset. Ramai orang salah faham, dia ingat rumah yang ditinggal itu aset. Jadi dia spend sebanyak yang boleh, dia renovate bagi cantik, dia buat lawa-lawa sebab dia anggap rumah dia adalah aset, sebab rumah kediaman. Sebenarnya rumah kediaman adalah liability atau expenses. Sebab apa? Sebab kita membela dia, bukan dia yang bela kita. Aset bermaksud perkara atau kekayaan yang membela kita. Sebagai contoh, rumah sewa, dealership public good, itu aset sebab dia membela tuan dia. Tapi kalaulah dia dalam konsep perbelanjaan tu kan, kita yang kena bela dia, kita yang kena bayar bil, kita kena bayar cukai, kita kena bayar ansuran bank, maka ini sebenarnya adalah liability rumah kediaman. Rumah kediaman Tuan Puan tolong jangan lebih daripada 15%. Macam saya sendiri pun tak sampai 5% bayaran surat yang saya inilah, saya tinggal sendirilah. Sebab kita kalau boleh, kita nak bebas hutang secepat boleh, sebab bebas hutang ni paling best Tuan Puan. So jadi dan kereta pun kalau boleh jangan lebihlah daripada 10% gaji. Kalau lebih tu, itulah jadi punca, sebab hanya dua pembelian besar dalam hidup kita, iaitu rumah dan kereta. Sebolehnya dua ini Tuan Puan cuba pastikan sekitar 35%, 40% sudah, yang lebih tu untuk perbelanjaan harian, bil, perbelanjaan lain-lain, dan lebihan 50%, pecahkan 25% dalam bentuk simpanan emas, pecahkan lagi 25% dalam bentuk wang tunai. Apa option yang ada, simple, tak payah fikir banyak. 25% dia dalam akaun MasCap, lagi 25% dia dalam ASP. Ini rejim keuangan. Kita bukan kata ini guideline. Guideline ni dia lebih lembut. Nak buat-buat, tak nak sudah. Rejim ni maksud kalau nak hidup bawah kemampuan, ini perlu buat. Katakan Tuan Sulaiman kata, alah gaji saya dah terlalu kecil, dah tak boleh nak squish dah, dah habis dah, belanja pun dah tak boleh. Jadi pilihan kedua adalah Tuan Sulaiman boleh mencari sumber pendapatan lain. Tuan Sulaiman boleh membina sumber pendapatan kedua. So boleh bina. Katakan nak cukup 20% lagi, memang tak boleh nak jimat dah ni. Jadi Tuan kena cari, contoh gaji tadi kita kata 3,000, matematik sikit dah. Kita nak cari lagi 20%, kita darab 20%. Tuan kena cari cara untuk dapat, Tuan Sulaiman, cari lagi income 600 sebulan. 600 sebulan kita dengar banyak kan? Kalau kita bahagi dengan 30, sebenarnya Tuan kena cari RM20 saja sebulan lagi. Nampak tak? Sebenarnya kewangan ni seronok tau. Kita bermain dengan number, kita bermain dengan plan, kita bermain dengan strategi. So, jadi nampak kan? Okey, itu rumah dah kereta lah. So, kalau boleh, kalau tuan-tuan betul-betul nak buat rejim kewangan, sebab tadi ada orang WhatsApp saya, dia tanya, dia tak nak guideline sebab guideline longgar. Dia nak tahu rejim yang ketat. Rejim yang ketat tapi best adalah 50%. Jangan lebih perbelanjaan, jangan kita guna gaji kita lebih dari 50%. Katakan boleh simpan 30% saja. Kalau nak tingkatkan kepada 50%, Tuan kena fikir macam mana nak cari pendapatan tambahan lagi 20%. Nampak ? So nampak ? Faham ? Okey. So saya rasa itu saja topiknya. Saya nak scroll tengok ada tak soalan-soalan dekat sini. Saya nak baca juga komen-komen. Kak Mazini Said ni yang dari Terengganu tu, tahniah kak sebab dah ada simpanan emas sendiri kan. Yang seronok tentang simpanan emas ni tuan-puan, kita kaya tapi kita tidak berduit. Itu yang best. Jadi kita tidak cenderung untuk berbelanja. Saya selalu tunjuklah, dua ni sangat sentimental value. Nilai dia sekitar RM3,500 Satu dinar, satu bunga emas. Tapi saya tak rasa nak berbelanja. RM3,500 kecil ni je.
apa yang saya buat sebenarnya, bukanlah saya kaya sangat, saya pun marhin sama macam tuan puan. Apa yang saya buat adalah saya simpan di akaun emas gap sikit-sikit, lepas tu saya keluarkanlah emas ni ikutlah kemampuan kita kan. So jadi kalau kita mampu lebih, kita simpan lebih, mampu simpan 1 gram, simpan 1 gram. Yang penting bila simpan emas kena ada mindset minimum nak simpan 3 tahun ke atas. InsyaAllah tuan puan akan nampak hasil dia eh. So jadi apa, nampak lah hari ni saya cuba scroll tengok ada tak soalan lain-lain. Saya harap tuan-puan dah tahu ASB2 ni nak buat apa. Sebab baru umum kan, 1/4 kan. Saya suami tengah drive, suami saya WhatsApp dekat traffic light. Saya baca WhatsApp suami, kata ASB2 dah masuk. Bila saya tengok, saya kira-kira balik, bolehlah sebab kita kalau kita tak ada loan tak ada masalah. Tapi saya terfikir kawan-kawan semua yang ada ASBF tu, yang buat apa strategi rolling tu, macam mana tuan-puan buat sebenarnya. Sebab bila tuan-puan buat rolling, tuan-puan sebenarnya adalah sedang terpaksa top up. Terpaksa top up lah eh. Tapi of course bila kita nak terminate, akan ada surrender value, akan ada duit-duit lebih yang bank mungkin bayar kita. Tapi itu tak ada masalah lah. Sebabnya kalau tuan-puan rasa hutang itu memang membebankan, memang sampai tak mampu, cuba bebaskan diri. Sebab bebas hutang ni satu benda yang sangat indah tuan-puan eh. So saya scroll lagi sekali. Tuan Syahir Ghani, terima kasih. Puan Farah Najihah, terima kasih. Pina Razi, terima kasih. Kak Charis yang saya sayang, terima kasih. Azlina Aziz, terima kasih. Tuan Sulaiman, Saiful Omar, Nur Safiyah, Hud Razak, terima kasih semua. Ini saja yang saya nak share. Saya rasa tak ada apa-apa lagi. Untuk sesiapa yang belum faham tentang perbezaan antara ASB dan emas tadi, boleh tengok perbandingan pulangan dalam posting saya yang terkini ya. So jadi tuan-puan tengok betul-betul nilai balik, rasa berbaloi ke tak berbaloi, keputusan di tangan tuan-puan. Tugas saya, saya cuma memberitahu. Sebab ramai pelabur kata satu hari nanti ASB akan naik. Kalau tuan-puan rasa akan naik, tuan-puan teruskanlah simpanan. Kalau tuan-puan rasa tak bolehlah, memang saya ni teknik rolling saya memang dah tak mampu, tuan-puan pun kena buat keputusan sendiri. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni, baik mana-mana pakar pun, dia tidak mampu memberi satu nasihat yang spesifik kepada semua orang. Tak ada. Dia cuma mampu memberi nasihat yang general. Jadi tuan sendiri adalah pakar kepada kewangan diri sendiri yang kena cari cara untuk fitkan dengan keperluan tuan atau puan, keperluan keluarga. Okay? So ini saja daripada saya. Tolong semak balik siapa-siapa yang kereta terlalu mahal, yang lebih 12 bulan gaji. Tolong tengok eh? Tolong tengok. Kalau boleh kita belajar hidup di bawah kemampuan, sebab ini lebih memudahkan kita semualah. Ini saja. Assalamualaikum semua. Salam sayang. Bye.